Alright guys, what's up? Welcome back again with me. This is Mational again and meet up again here we are. gue sorry banget. Cuma gue kadang-kadang suka pengen ketawa sih anjing. Ngeliat kelakuan YouTuber fuck, I don't care about what's dia mau bilang apa tentang dirinya atau enggak, yang fucking YouTuber or not a fucking creator or something or everything whatever they want. Gue cuma enggak habis pikir ketika apa ya, ada orang ini, gue bukan mau ngejelek-jelekin pihak manapun, gue enggak mau enggak ada iri-iri gitu anjing. Buang, enggak ada channel iri-iri. Cuma ketika mereka mengaku-ngaku dan mengagung-agungkan dirinya sebagai I am fucking YouTuber. Itu dalam diri mereka tuh kayak ada apa ya, jiwa-jiwa konten kreator, tapi nggak kesampaian. Pas gue maksudnya gini loh, gue kan udah lama juga, hampir 1,5 tahun. Gue nggak iri dengan apa subscriber dia yang puluhan ribu atau berapa ratus ribu itu, I don't care, dan gue nggak dapat duit dari itu. Cuma yang gue pikirin ketika dia ngaku dirinya YouTuber atau konten kreator, tapi dia kontennya cuma halo WhatsApp guys, abis itu nge-repost suatu postingan yang itu bukan haknya dia, apa lah istilahnya, kayak kena copyright lah. Kayak misalnya gue main TikTok, abis itu lu re-upload lagi, that's where you call your on fucking title of YouTuber. Gue gak bisa gitu sih. Gue maksudnya gimana ya, gak enak anjir ngomongnya sebenarnya. Tapi gue gak ada unsur nyinyir di sini. Cuma kayak apa ya, Yang gue tahu dari dulu gue pas pertama itu pure record game or belum lagi di sini juga pure record game atau record apa ya namanya ya, tutorial atau apalah gitu, istilahnya yang memberikan sedikit jenak atau kayak karya. Nggak harus lu harus ayo yang penting gua upload tiap hari, yang penting gua upload tiap hari, yang penting subscriber gua banyak, yang penting gua famous. Remember, famous is fucking trash. Billie Eilish. Gimana ya, pegel lagi tangan gue. Ya gitu, kalau misalnya kalau mau pengen sebut dirimu konten kreator atau YouTuber, ya gue saranin buat video yang niat. Gue bukan mau jelek-jelekin sekali lagi, tapi buat video yang niat minimal itu buatan lu, gak mengandung copyright. Misalnya ada, tolong cantumin lah di kolom komen, di kolom apa misalnya deskripsi gitu, kayak lagu atau apa gitu. Cuma ya gitu, gue pengen ya rusak gitu, maksudnya ekosistem itu tuh rusak. Beda sama kayak calon sarjana yang istilahnya walaupun mereka li uploader, tapi mereka memberikan syafaat gitu. Syafaat tersendiri untuk para penontonnya gitu, kayak oh jadi kita tahu ada apa di gunung tertinggi ada apa, atau ada di dalam bawah dasar laut ada apa gitu kan. Kalau udah re-upload terus istilahnya nggak bermanfaat, ya pun konten gue nggak bermanfaat, toh gue hanya just for fun. Beda sama orang yang benar-benar pure niat nyari AdSense terus sengaja masukin re-upload, dan bodo amat yang penting gue dapat subscriber, holy shit banyaknya, dapat duit AdSense banyaknya. Tolong buang pikiran itu jauh-jauh. Gue ngerasa lucu aja gitu, maksudnya ada yang mikiran kayak gitu gitu. Tapi ya, kalau emang ya balik lagi kan, kalau misalnya lu pengen duit lu AdSense mau ngalir, upload video tiap hari dengan peningkatan kualitas gitu. Enggak asal okay, yang penting gua upload tiap hari guys, apapun videonya yang penting gua upload tiap hari guys. Gatel lo denger kayak gitu. Mungkin sedikit nyinyir
buat yang mereka yang pakai cara ini mungkin ya, mereka juga nggak peduli apa kata gue, cuma buat lo yang baru terjun tolong jangan seperti itu. Ekosistem itu tuh nggak bakal tahan lama kalau kayak gitu terus gitu loh. Maksudnya ya orangnya yang famous ya, yang bodoh tadi, editing nggak bisa, ilmu nggak ada, beda sama live streaming lah pokoknya. Ya aneh lah, bukan bukan fucking content creator gitu jatuhnya, kayak apa ya, orang numpang famous anjing. Ya oke, lu bikin YouTube buat bikin famous tapi dengan cara yang ber apa ya, istilahnya kayak berarti itu. Maksudnya lu upload video minimal ada kayak lu pengen buat penonton lu apa nih, ketawa misalnya, oke tolong bikin kayak gitu. Atau lu pengen bikin temen subscriber lu pengen jago game, lu bikin video tutorial, lu bikin apa, something's good like that gitu. Jangan cuma asal upload tapi quality of fucking videonya tuh gini gitu, kecil, jijik gua ngeliatnya sumpah gitu. Yang durasinya tuh nggak nyampe 1 menit, nggak nyampe 2 menit, setengah menit dah, cuma hello guys, everything you take your own. Gua harap kalian apa namanya mengerti dengan ekosistem YouTube saat ini ya. Oke, cukup segitu aja. Gua nih kalian subscribe video menonton dulu diri. Gua gak nyarinin kalian subscribe channel ini. Gua gak nyaranin kalian. Gua maksa kalian buat subscribe channel ini. Itu terserah kalian. Ikut hayo, nggak ikut juga serah. Gua gak peduli. It's open mindset. Bye.